Ajak saya kerja om, biar bisa belajar berbisnis. Mantap. Sebenarnya kalau untuk berbisnis itu tidak harus bekerja di sini ya. Belajar dimanapun bisa. Cuman kalau untuk di kerjaan di MBRK ini itu harus sehati dan sehobi. Ketika kita mau melakukan bisnis itu, kalau kita nggak sehobi, ya pastinya belajarnya harus benar-benar detail. Seperti halnya kayak saya sering ngajarin orang ya, ketika udah pada bisa, sudah pada mandiri, kalau masih ingat sama orang yang membelajarin itu luar biasa. Akan tetapi biasanya orang-orang yang sudah bisa atau sudah mapan itu biasanya keluarlah sifat kesombongan. Nah, di sini sifat kesombongan lah itulah harus dihindarin. Maka dari itu untuk Mas Sejon, dimanapun Anda berada, nanti ketika Anda belajar dari seseorang, belajar dari media maupun belajar dari manapun, ingat, tetap harus terus-menerus berkarya. Karena apa? Di atas langit konon katanya masih ada langit. Tetap setinggi apapun ilmu kamu, tetap akan rendah di mata orang ketika kamu menyombongkan diri. Jadi tetap selalu ingat, di bisnis kita atau di bisnis ini 99% adalah sikap, hanya satu kebolehan. Hati-hati dalam berbisnis, karena banyak orang yang gak suka pastinya. Bisnis itu kejam dan tentunya lika-likunya pun banyak. Oke bos, selalu bermotivasi, motivasilah diri Anda sendiri, jangan sampai terbeliau sama orang. Thank you.